Halo, jumpa lagi dengan saya Linda di Yoga with Linda TV Channel. Pada hari ini kita akan melakukan kelas yoga untuk anak-anak yang suka menari. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Jocelyn. Hai, ditemani sama Nana. Hai Nana. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau berlatih bersama kita, yuk segera siapkan matras kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like-nya, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jadi yuk kita akan segera mulai. Untuk yang pertama, teman-teman silahkan duduk di posisi kaki bersila. Ya, silahkan lihat ke Nana atau Jocelyn atau ke Miss Linda. Kemudian tangannya yang kanan taruh aja di dada, tangannya yang kiri taruh aja di perutnya. Ya, bagus. Badannya tegap dulu ke atas. Tarik nafas dalam, buang nafas, silahkan pejamkan kedua matanya dengan lembut. Tarik nafas dalam, nanti teman-teman bisa merasakan dadanya naik, perutnya mengembang seperti balon yang terisi penuh udara. Ketika teman-teman membuang nafas, nanti teman-teman bisa rasakan dadanya turun, perutnya mengempis karena udaranya keluar. Kita pejamkan matanya, tarik nafas lagi yang dalam. Buang nafasnya yang panjang sekali. Ayo tarik nafasnya lebih dalam lagi, hirup oksigennya. Sambil tersenyum ya. Buang nafasnya yang panjang kembali. Satu nafas lagi, ayo tarik nafas, inhale. Dan buang nafas, exhale. Ya, bagus. Tarik nafas, perlahan. Silakan teman-teman membuka kedua matanya. Oke, kembalikan tangannya di atas lutut. Sekarang silakan ke posisi kaki butterfly. Telapak kakinya nempel, jadi seperti butterfly. Tangannya taruh aja di kakinya. Kalau butterfly terbang gimana? Kakinya dikoyangin. Ayo, teman-teman yang di rumah, koyangin kakinya seperti ini. Jadi seperti kupu-kupu yang lagi terbang. Terbangnya tinggi sekali. Ayo, lebih keras lagi goyangnya. Oke, sekarang tangannya ikut ke atas. Kakinya diam dulu. Tangannya yang tinggi. Tinggi lagi, semakin tinggi. Tarik lagi ke atas. Yuk, tarik lagi. Bagus. Butterfly-nya mau terbang tinggi, tangannya tarik lagi ke atas. Sekarang goyangin ke samping. Angkat, tarik nafas. Buang nafas, turunkan lagi ke samping. Angkat lagi, ambil nafas. Ayo turunkan lagi, turun. Angkat lagi, ambil nafas. Buang nafas, turunkan lagi ke samping. Angkat kembali. Sekarang butterfly-nya mau tidur, turunkan tangannya. Kepalanya tempelin ke lantai atau ke kakinya. Tahan di sini. 5, 4, 3, 2, 1, angkat kepalanya, badannya tegap lagi. Good job. Sekarang posisinya kakinya tutup, luruskan dulu ke depan. Shake-shake dulu kakinya. Yes, bagus semua. Tekuk kaki kirinya, luruskan kaki yang kanan ke samping. Nah, dua jari tangan kanannya, pegang jempolnya. Nah, bagus semuanya. Angkat tangannya yang kiri ke atas, ayun ke samping, 1, 2, 3, 4, satu lagi, 5-nya tahan, 5, tarik sejauh mungkin, ayo lurusin lagi kakinya ya, tahan di sini, tarik lagi yang jauh. Oke, bagus. Angkat kembali, sekarang tangannya taruh di belakang bokongnya. Tangannya yang kanan angkat, angkat bokongnya tinggi.
tinggi sekali. Ayo tangannya ke belakang kayak mau ambil barangnya, jauh sekali ke belakang. Angkat lagi bokongnya yang tinggi dan duduk kembali. Bagus. Tangannya sekarang jalanin ke depan. Jalan, jalan. Ayo lagi. Jalan. Iya, tempelin kepalanya. Bagus semuanya. Tahan. 5 4 3 2 1 mundur, 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 badannya tegak lagi. Ayo sekarang ganti ke sisi yang satunya. Tekuk kaki kanan, lurusin kaki kirinya. Usahakan lurus ya teman-teman yang di rumah. Dua jari tangan kirinya, yuk pegang ke jempol kaki kiri. Angkat tangannya yang kanan, ayun, ayun, angkat. Dua, lagi ayun. Tiga, ayun. Empat, angkat. Lima, angkat. Sekarang tahan. Tarik yang jauh ke samping. Terus, kalau bisa turun, turun lagi. Ya ini, kalau bisa turun kayak Nana atau Jocelyn, turunin lagi ya teman-teman yang di rumah. Tarik lagi badannya. Ya, good. Sekarang angkat tangannya, taruh di belakang. Tangan kiri angkat, tinggi. Angkat bokongnya, tangan kirinya tarik ke belakang. Ambil barangnya jauh ke belakang. Bokongnya angkat lagi yang tinggi sekali. Bagus. Dan pelan-pelan turunin. Ya, sekarang tangannya jalan ke depan. Jalan, terus turun. Turun. Kepalanya lihat bawah. Tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Mundur, mundur, mundur. Tutup kakinya ke depan, goyang-goyangin lagi. Nah, sekarang tekuk lututnya. Tekuk, tangannya ke depan. Bokongnya diangkat. Ayo dari samping semuanya. Lihat nih, dari samping. Dari samping ya. Tangannya taruh ke matras, kakinya jinjit. Ya, semua yang di rumah kakinya jinjit. Bokongnya diangkat yang tinggi ya. Yuk, naik. Namanya downward facing dog. Angkat bokongnya tinggi, turunin lagi. Tapi jangan dibanting ya kakinya, pelan-pelan turunnya. Angkat lagi tinggi, 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 tinggi. Turunnya pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Yes, bagus. Ayo yang di sini Miss lihat. Angkat tinggi, 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 tinggi. Bagus. Ya. Turun, 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 turun pelan. Lagi, dua lagi. Angkat tinggi, 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 tinggi ke atas. Turun, 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 turun ke bawah. Satu yang terakhir. Angkat. Tinggi, 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 tinggi. Turun, 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 turun. Ya, lagi angkat. Sekarang tinggi. Lihat depan semuanya. Kakinya jinjit. Tekuk lututnya. Lompat. Ya, angkat ke atas. Tangannya di depan dada. Bagus. Lihat depan. Sekarang kakinya tutup. Angkat ke atas, tarik nafas, tutup ke atas, buang nafas, turunkan ke kanan. Lagi tarik yang jauh, angkat, ambil nafas, buang nafas, turunkan ke kiri. Ayo lagi, angkat, ambil nafas, buang nafas kanan, ambil nafas, buang nafas kiri, ambil nafas. Sekarang turunin, turun, angkat. Tekuk lututnya Jocelyn. Turun, angkat. Lagi-lagi. Turun, angkat. Lagi, turun. Oke, bagus. Kita akan ke dancer pose. Caranya gimana? Kita lihat teman-temannya dulu ya. Semuanya hadap samping. Kakinya tutup dulu. Kemudian tekuk kaki kirinya, pegang sama tangan kiri. Ayo, yang di sini pegang kaki kirinya. Tangan kanannya angkat ke atas. Ya. Kakinya yang kanan dikencengin dulu biar enggak jatuh. Oke. Tarik nafas, buang nafas pelan-pelan turun. Yo, hati-hati ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ayo, awas jatuh. Kalau bisa lurus, coba teman-teman yang di rumah lurusin. Ayo. Kita lihat ke Nana ya. Nana bisa lurusin. Kalau bisa lurusin, kakinya tendang ke atas, lurusin. Tangannya tarik jauh, bagus Nana. Ayo Jocelyn, ayo tangannya ke depan, gak apa-apa coba lagi. Angkat tangannya ke depan, nah bagus.
Teman-teman di rumah gimana? Bisa ya? Ayo, sama-sama ya. 1, 2, 3. Angkat, tendang kakinya. Tendang lagi, tendang lagi, tendang lagi. Oke, good. Turunin. Shake-shake dulu. Kita ganti kaki yang satunya. Kita lihat ke samping ya. Nah, tekuk kakinya yang kanan sekarang. Pegang sama tangannya. Tangan kiri ke atas. Kencengin kaki kirinya. Terus turun, tendang kaki kanannya ke belakang. Turun, turun, turun. Turun, turun. Nana bisa lurusin, lurusin. Ayo. Bagus. Ah, lagi. Kita coba lagi yuk. Sama-sama ya. Kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Turunin. Terus kakinya yang kiri kencengin. Pelan-pelan aja turunnya. Pelan-pelan. Terus ambil nafas, kembali tegakkan. Buang nafas, turunin. Shake-shake dulu kakinya. Oke ya semuanya, bisa ya? Bagus sekali. Oke teman-teman, sekarang berikutnya silahkan duduk. Hadap ke samping ya. Turunkan kakinya. Ayo duduk di atas kakinya. Kemudian tangannya yang kiri, nih tempelin di pergelangan kaki. Pegang pergelangan kakinya. Ya. Tangannya yang kanan ke depan, turun jauh-jauh. Angkat, ambil nafas, angkat. Bokongnya diangkat, ya. Buang nafas, turun. Tangannya ke depan, ya. Angkat lagi, dua. Turunin lagi, bagus. Tiga, angkat lagi yang tinggi, tinggi, tinggi. Ya, tangannya ke atas, turun lagi. Ayo lagi, empat, angkat lagi, tinggi. Buang nafas, yang terakhir terus tahan ya, 5, angkat yang tinggi tahan, 5, tarik, tarik, 4, 3, 2, 1, good job, turunkan. Gantian sekarang, tangan kanannya pegang kaki kanan, tangan kirinya ke depan, let's go, 1, angkat bokongnya, good, 2, turun, angkat bokongnya, turunin lagi, good. Ayo lagi angkat bokongnya, tarik tangannya jauh, turunin. Kembali angkat bokongnya, tarik tangannya ke belakang, turunin. Yang terakhir, last one, terus tahan, tarik, 5, tarik lagi, 4, 3, 2, 1, turunin dulu. Sekarang tangannya dua-duanya pegang. Pegang, pegang kakinya, angkat badannya, pegang kakinya. Yang di rumah teman-teman kalau belum bisa, tangannya di pinggang aja nggak apa-apa ya. Tangan di pinggang, bokongnya dorong, lihat depan. Tapi kalau udah bisa, boleh coba kayak Nana atau kayak Jocelyn. Kepalanya turunin ke belakang, ya. Tahan di sini, 3, 2, 1, angkat badannya, tangannya ke depan dulu. Tangannya ke depan dulu, diam dulu di sini. Miss hitung, 5 hitungan, tahan di sini. 5, 4, 3, 2, 1. Pelan-pelan tangannya mundur. Silakan duduk lagi. Duduk lagi, posisi kakinya bersila. Gimana teman-teman yang di rumah? Bisa kalian lakukan ini? Kalian bisa lakukan setiap hari supaya tubuh kalian bisa lebih fleksibel lagi. Jadi nggak kaku tubuhnya. Oke, sekian dulu kelas dari kami. Terima kasih Nana, terima kasih Jocelyn sudah temani Miss Linda di sini. Nantikan video-video yang berikutnya. Terima kasih ya. Namaste dan sampai jumpa kembali di video yang berikutnya. Bye bye.